بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله kita sampai di edisi 205 Pokok, bahada, pokok bahasan edisi ini masih berkaitan dengan partikel-partikel nasob ya, partikel-partikel nasob di edisi ini kita mempelajari uh, perasa dengan kombinasi qabla, qabla ini ya dia ber, berharokat akhir single fatah qabla itu sebelum atau bakda sesudah kemudian diikuti oleh an ini partikel nasab ini an ini kemudian diikuti oleh fiil mudhari mansub ya nah, jadi setelah qabla itu kita menggunakan fiil mudhari ini ya fiil mudhari misalnya misalnya sebelum dia pergi sebelum itu qabla dia pergi ini kan yadhhabu tapi kita harus pakai an qabla an qablaan kemudian film mudhari'nya dinasabkan sebelum dia pergi qabla ay yadhhaba ya, sebelum mereka dua orang laki-laki pergi qabla ay yadhhaba ini bentuk eh uh, yang berakhir dengan ni itu dia itu mansub dengan menghilangkan menghilangkan nun uh, mereka jamak laki sebelum mereka jamak laki-laki pergi qabla ay yadhabu ya sebelum engkau pergi qabla an mudah kan jadi sebelum kalian berdua pergi qabla an أن... nah ini dinasobkan tadhhaba dengan menghilangkan nun sebelum saya pergi qabla an sebelum kita pergi qabla an ba'da juga begitu ya jadi qabla atau ba'da an diikuti oleh mudhari mansub itu mengenung makna sebelum setelah kata kerja tergantung kata kerjanya kalau kata kerjanya pergi ya sebelum kita pergi sebelum saya pergi sebelum dia pergi contoh dhahabatu ila suqi ini fil madhi dhahaba dhahaba zahabu kemudian saya pergi dhahabatu ila suqi saya pergi ke pasar qabla An adrusah, sebelum saya belajar darah saya Drusu itu belajar kalau setelah saya belajar ba'da an adrusah saya pergi ke pasar sebelum atau setelah saya belajar kemudian mari kita kerjakan latihan Allah menciptakan Adam setelah dia menciptakan iblis ya kan jadi yang lebih dulu diciptakan itu iblis dari api kemudian Allah menciptakan menciptakan Adam dari tanah. Jadi Allah menciptakan Adam, jadi kita gunakan kata kerja maudin oleh karena ini berkenaan dengan peristiwa lampau menciptakan. Menciptakan itu khalaqa. Khalaqa. Menciptakan itu khalaqa. Khalaqa dia mengacu pada varian u ya. Kalau begitu mudhari'nya yakhluqu. Yakhluqu. Nah. Jadi Allah menciptakan Adam kita bentuk dalam kalimat ismiyah saja. Oke, okay, ismiyah. Jadi Allahu di sini sebut ya. Allahu ini mubtadanya. Ini yang mubtada. kemudian khalaqa 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 adam adam itu ghairu munsharib jadi bentuk mansubnya adama dia mansub dengan dengan fathah oleh karena dia objek ya Allahu khalaqa adama setelah setelah ba'da 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 an uh, Ba'da an ini harus diikuti oleh fil, film fil mudari film uh, Fil mudari menciptakan itu yakhluku Berarti ba'da ay yakhluku Ay yakhluku Yakhluku Ba'da ay yakhluku Iblis Iblis juga oleh Iblis Iblis iblisa iblisa ib ini juga objek objek dari yakhluqu adam itu objek dari khalaqa jadi allah menciptakan adam ya pada waktu lampau uh, setelah terlebih dahulu ba'da ay yakhluqa iblis Oke okay, nomor dua, saya biasanya membaca Al-Quran setelah saya sholat subuh. Ya, saya biasanya, saya biasanya membaca. Berarti membaca itu film mudhari. Mudhari, ya Qara'a, ya qara Lagi-lagi tasrif ya, ini kuncinya di sini ini. Ya u. Itu kalau dia dia membaca, dia laki-laki. Kalau saya membaca ganti ia dengan a. Kalau saya itu kan adhabu. Ini ana adhabu, ana adhabu. Jadi kalau saya itu awalan mudhari'nya hamzah. Kalau nahnu adhabu. Uh, jadi saya biasanya uh, membaca uh, oke okay, kita bentuk dalam jumlah ismiyah saja. Ana Anak ana ini uh, mubtadanya ya Anak biasanya biasanya adatan sudah pernah muncul dalam latihan adatan pada adatnya biasanya membaca uh, mudhari untuk anak itu apa mudhari untuk ada azhabu berarti akra'u 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 saya membaca ana aqra'u ada adatan aqra'u apa yang saya baca Al-Qur'an objek ini al al-Qur'ana ana adatan aqra'ul Qur'ana baru masuk ini setelah saya ba'daan jadi setelah saya ba'da ba'daan Kalau sebelum, qablaan an itu harus diikuti oleh mudhari Ya, motori, untuk saya, ya, ini kemarin sudah kita ini kan, nomor dua ya, Mudhari salat itu you Nanti kita pelajari yang begini ini, you solely, begitu ya. Ini kalau kita nasobkan an ba'da an yusalliya. Jadi ini sukun ini ganti dengan fathah. Ya, oleh karena dia mansub. Ya, yusalliya. Itu kalau dia kalau dia kalau saya ganti ya dengan hamzah usalli. Ya, usalli. Jadi saya salat itu usalli. U Usalli Saya sholat Usalli Kalau setelah saya sholat Ba'da an ya, Oleh karena an partikel nasab Kalau sebelum saya sholat Qabla an nah, Jadi ba'da'an Setelah saya sholat Ba'da'an an usallia. usalli usalliya kenapa usalliya kok bukan usalli oleh karena partikel nasab ini an ini menasabkan fiil fiil mudhari dengan tanda nasab itu fathah ya jadi usalliya mansubun bil fathah ya ba'da an salat apa salat subuh jadi subuh itu uh, Objek objek usalliyal fajra kita gunakan kata fajar ya usolial fajar usolial fajar kenapa fajar oleh karena objek ya objek itu mansub jadi kalimatnya ada adatan akraul qur'ana ba'da an usolial oke okay, nomor tiga wahai saudara saudaraku saudara saudaraku yang laki-laki aja kita gitu buat ya Uh, ya ikhwati ikhwah. Jadi saudara laki-laki akhun. Jamaknya ikhwah. Ya ikhwati ikhwati. Wahai saudara-saudaraku yang laki-laki. Ingat, akhun itu mempunyai dua bentuk jamak. Yang pertama ikhwah, yang kedua ikhwan. Jadi kalau kita menggunakan ikhwan, ya ikhwani. Ya ikhwani. Ya ikhwani. Saudara-saudara itu bisa ikhwan bisa ikhwah. Ya ikhwati atau ya ikhwani. Jangan kalian keluar. Ah, ini jangan kalian keluar. Ini kalimat apa? Ini kalimat larang, ya. Kalimat larang itu pakai la, jangan itulah. Kalian keluar. Keluar itu fil mudarinya kharaja ya Jadi kharaja, kharaja. Ini akar kata ya. Dia mengacu pada varian u. Berarti uh, mudarinya Yah Ruju Ruju Kalau jangan kalian keluar Jadi Yah Ruju untuk kalian Nah itu Lihat kalian itu antum ya Kalian itu antum Anta antum antum Ilmu untuk antum itu Ya-zahabuna nah, Berarti untuk keluar Yah Rujuna Rujuna Ya kan Yah Rujuna Ya, jadi ini e, untuk larang itu awalannya tak. Ya selalu itu. Jadi jangan kalian ter, jangan kalian keluar. La takruju, la takruju. Hilangkan nun ya. La takruju, tapi jangan lupa alif La takruju, ini kau ini. La takruju ya la takhruju jangan kalian keluar dari kelas minal fasli minal fasli la takhruju minal fasli ya ikhwan jangan kalian keluar dari kelas sebelum sebelum itu qabla Qabla ini diikuti oleh partikel nasab. Koblaan, Qablaan. Get ya? Jadi kalau kobla itu diikuti oleh fiil mudhari, oleh kata kerja itu bukan kobla saja, tapi adaannya. Qablaan, uh, sebelum guru keluar. Ya? Yeah. Setelah an itu fiil mudhari. Fiil mudhari untuk guru apa? Ya? Yeah ilmu mudhari untuk guru guru itu dia laki-laki ya yakhruju qabla ai qabla ai ya Yakh... yakhruja oleh karena partikel an ini qabla ai yakhruja siapa guru al mudarris al mudarris al mudarrisu Qabla'an itu diikuti oleh film Mudhari Ya Film nya keluar Yang keluar siapa? Yang keluar guru Guru itu huwa Ya, ya keruju untuk huwa itu ya keruju Oleh keadaan dia Berubah menjadi ya Baru, baru subjeknya Ayah ya khrujal mudarris Itu kalimat larang ya uh, kemudian masuklah ke dalam kelas Masuk itu ya dakhulu Uh, jadi kalau khoroja, kalau keluar khoroja keruju uh, masuk itu dahola ia dahulu. Dahola, dahola ini mengaji pada varian u. Dahola ia dahulu, dahola ia dahulu, dahola ia dahulu. Ya, ini kalimat perintah. Bagaimana cara bentuk kalimat perintah? Kalimat perintah itu dibentuk dari fi'il. Fi'il mudhari, ya. Uh, jadi, masuklah ke dalam kelas. Yang diperintah siapa ini? Anggaplah yang diperintah anta. Berarti anta, ini, tadhabu, Tadkhulu Kan gitu. Jadi, tadkhulu tad hulu tad hulu kan itu ininya kemudian kemudian apa namanya hilangkan hilangkan ini untuk bentuk ini mu amar ya hilangkan awalan uh, hilangkan awalan kemudian dia tidak bisa dibaca tambahkan hamzah wasal ya hamzah wasal kalau harokat hidup tengah itu dhamma maka hamzah amzah wasal itu berharakat 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 dhamma jadi udhul ini huruf akhir itu dilihat di, lihat lagi uh, edisi mengenai Fi'lul amr udhul yang disuruh itu anta ya kalau yang disuruh itu antum udhulu ingat fil amar maupun fil unnah itu punya alam tasrib udhul untuk anta udhula untuk antuma udhulu untuk antum kalau untuk anti udhuli untuk antuma perempuan udhula untuk jawab perempuan nah udhul uh, ke dalam kelas udhul alfaslah lihat kalau ukhruj min keluar dari tapi kalau udhul itu langsung diikuti oleh langsung diikuti oleh maf'ulun bih ya objek jadi udhul al-fasla jadi masukilah kelas itu uh, jadi oleh karena ini masih ingat ini sukun diikuti oleh alif lam maka ubah sukun menjadi kasrah jadi udhulil fasla masuklah ke dalam kelas koblaan sebelum kobla koblaan ya koblaan guru masuk an itu diikuti oleh Film mudhari Fil masuk masuk itu ia dahulu yang masuk itu siapa yang masuk itu guru berarti guru itu dia laki-laki ia -laki. dahulu koblaai Yad hu Hu la Oleh karena partikel nasab Al-mudarris Bandingkan dengan ini Yang keluar siapa? Yang keluar guru Jadi Qabla'i yakhruja al-mudarris uh, Jadi ini Tata kerama ini Ya ikhwati Wahai saudara-saudaraku la takhruju minal fasli jangan kalian keluar dari kelas sebelum guru keluar qabla ay mudarris jadi biarkan dulu, dulu, guru keluar setelah guru keluar baru kita keluar nah, kalau masuk udkhulu udkhulil fasla masuklah ke dalam kelas qabla sebelum ayat khulu mudarris jadi, kalau masuk, masuklah ke dalam kelas sebelum guru masuk. Jadi, dalam hal masuk, kita dulu masuk kelas sebelum guru, ya, uh, sebelum guru. Tapi, dalam hal keluar, guru dulu keluar kelas, kemudian kita, ya, kemudian kita. Oke okay, nomor lima, jangan minum kopi sebelum engkau makan roti, uh, minum itu syariba. Iya kan? Syariba. Syariba, nah, lihat syariba, dia punya uh, huruf tengah kasrah, berarti dia mengacu berdasarkan dalil ya. ini. Jadi syariba, iya yes, syarabu. Syariba, iya yes, syarabu. Syariba, iya yes, syarabu. Uh, siapa yang dilarang ini anggaplah yang dilarang itu anta lagi laki tunggal la 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 ganti ganti ia dengan ta kemudian sukunkan huruf akhir la tashrab la tashrab baca edisi kalimat melarang la tashrab jangan minum apa jangan minum kopi al qahwata qahwah Al-Qahwata ya, al -qahwata. Ini sebagai objek Oleh karena objek dia harus Mansub nah, Kemudian kita lihat Kita lihat uh, Sukun Sukun Diikuti oleh Alif Lam Supaya bisa disembungkan bacaannya Maka ganti sukun dengan kasrah La tashrabil qahwata Jangan minum kopi itu sebelum qabla Kobla Koblaan ya qablaan sebelum sebelum engkau makan roti makan itu akala ya makan itu akala akala dia mengacu pada varian a u akala yakulu akala yakulu akala yakulu, akala yakulu. Jangan minum kopi la tashrabil qahwata qabla an engkau makan. Kalau engkau itu ini ta ya. Jadi kalau ya'kulu ini dia makan. Kalau engkau makan awalannya itu, awalannya itu ta. Ya, nih. Anta itu awalannya ta. Jadi qabla an Tak kula. Ta kula Begitu ya? gula, ini mansub karena an qabla an roti roti itu khubzun khubzun jadi qabla an takulal pakai alif lam kita buat dia khubza ya khubza khubza qabla an takulal khubza ya sebelum engkau makan roti ya ingat tukang roti itu khabbas khabbas ya khabbas Okey, berikutnya ayahku Ayahku biasanya pergi ke pasar abi Kita bentuk dalam jumlah ismiyah saja ya. Abi 'adatan 'adatan biasanya Abi 'adatan Abi 'adatan ya kan? Uh, pergi ke pasar, pergi itu yadhabu yadhabu untuk abi, abi itu kan huwa. Kita gunakan eh uh, pojok paling atas. Yadhabu abi adatan yadhabu yadhabu Ya. Oh. Ya, yeah. yeah. kenapa yadhabu? Kenapa kita menggunakan bentuk marfo Sebab tidak ada partikel nasab, ya. Yeah. Kalau ada an baru ia kalau tidak ada yadhhabu. Abi adatan yadhhabu ke mana? Ila suqi. Ila suki. Ila suki. Ila suqi. Suki. Setelah ia salat subuh. Ba'da an. Ba'da an. Uh, Ba'da'an Mana tadi tu? Nah, ini Ba'da'an uh, Dia Dia siapa? Dia ayah Dia, dia ayah Jadi Kita gunakan uh, i, 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 Ini Yusalli Yusalli kan untuk huwa ta? Untuk huwa nah, Di sini Usalli Untuk Untuk anak Sebab so, di situ itu setelah Saya Salat subuh Di sini setelah dia Salat subuh ba'da an yusalli yusalli ya oleh karena an al-fajra sama dengan ini ini usalli al-fajra fajra fajra di sini setelah saya salat subuh badaan u al-fajr kalau di sini setelah dia sholat subuh ba'daan yusalli al-fajr nah, begitu kan oke okay, nomor tujuh wahai anak-anakku wahai anak-anakku wahai anak-anakku ya abnai ya sudah berkali-kali itu Ibnun jamaknya abna' Ya abnai Ya abnai Ya abnai Begitu kan Masuklah ke dalam rumah Sudah tadi masuk Mana masuk tadi Minum kopi nah, Ini masuklah Udhul jadi kalau yang diperintah itu anta udkhul, tapi kalau yang diperintah itu jamak, anak-anak itu udkhulu, ya kan? Aa uh, udkhulu udkhulu uh, ah uh, udkhulu ke dalam rumah al-baida. Jadi kalau itu langsung diikuti oleh uh, objek Ya, abenahi wudhu baita setelah mengucapkan salam. Badan ba setelah itu badan. Ba badan, uh, coba saya tulis di sini, nomor tujuh ya. Ini nomor tujuh, uh, nomor tujuh. Kalau ini tadi, eh, uh, nomor dua ya, nah, ini nomor dua ini ini nomor tujuh, mengucapkan salam itu yusallimu. 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 Ini untuk huwa ya. Untuk huwa. Yusallimu. Madinya nanti salama. Salama yusallimu. Ya, badaan uh, mengucapkan salam yang mengucapkan salam itu siapa uh, anak-anakku anak-anakku berarti antum antum berarti uh, antum berarti uh, tadhabuna nah, kalau ini tusallimuna ya ya abadah ini baita adaan kita pakai antum itu ini ini ta ya uh, hatta tusallimu tu salimu hilangkan nun seharusnya tusallimuna oleh karena adaan hilangkan nun dia mansub kemudian jangan lupa alif fariqah jadi ya abnai udhulul baita ba'da an tusallimu wahai anak-anakku masuklah ke dalam rumah setelah kalian memberi salam. Kemudian yang terakhir, bacalah Al-Quran setelah engkau meminta perlindungan. itu. Ini nomor delapan. Ya, nomor delapan. Meminta perlindungan itu yasta'idhu. Yasta itu. Yasta'idhu Yasta'idhu itu mengucapkan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Yasta'idhu Ini artinya itu meminta perlindungan Meminta perlindungan Maksudnya kamus ya Maksudnya kamus Perlindungan Jadi Yasta'idhu Yasta'idhani Yasta'idhuna Nah, jadi itu dia laki-laki sedang atau akan meminta perlindungan kalau mereka laki-laki jama' ya itu nah, jadi bacalah Al-Qur'an baca qara'a yaqra'u iqra' 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 ya iqra'i iqra' iqra' ikra. Ikra. Kenapa kenapa Hamzah wasalnya ini berharokat berharokat uh, ini kasroh oleh karena ini fatah kalau ini fatah ini kasroh ya yeah. kalau ini domah ini domah kalau ini kasroh ini kasroh ikra ini objek Al Quran Al Qurana Iqra' al-Qur'ana Oleh kerana sukun ketemu al Ini kita ubah menjadi kasrah ya Iqra' al-Qur'ana Setelah engkau ba'daan Ba'daan Meminta perlindungan Yang meminta perlindungan itu siapa? Anta Meminta perlindungan itu Yasta'ith Ini untuk huwa, untuk anta Ya tas untuk anta ini tas Jadi untuk hua ia habu untuk anta tas habu. Jadi berawalan ta. Ini pun begitu. Jadi kublan tas ini berawalan ta ini. Kublan tas taiza berawalan tas Ta Ini Aizah Ya Perlindungan Allah uh, A'udhu Billah Ada binya Ada hal furjar ya Bukan bukan langsung A'udhu Allah A'udhu Billah Ya Ba'da ba anta Billah Sebelum Anda meminta Perlindungan Allah kita simak sekali lagi Iqra'il Qur'ana Bacalah Al-Quran Yang disuruh baca itu satu orang laki-laki Anta Ba'da ba anta billah Sebelum engkau Meminta perlindungan Allah Ya Kemudian nomor tujuh Ya abadai Wahai anak-anak yang laki-laki Udukulul baita Masuklah kalian ke dalam rumah Ba'da ba antu salimu Setelah anda mengucapkan salam mengucapkan salam itu yusan limu ya. ini yusan limu mengucapkan salam kemudian nomor enam abi ayahku adatan biasanya yadhabu kita gunakan mudari oleh karena biasanya pergi ila suki ke pasar ba'daan setelah dia salat ba'da an al fajra oleh karena yusalli itu dia salat ya dia itu tersembunyi di sini fajr itu objek ya la tashrab la tashrabil kahwata jangan minum kopi itu qabla an ta'kul al khubzah sebelum engkau minum roti jadi apa namanya itu kalau di barat ro, apa kohwah kopi itu dianggap makanan atau minuman penutup ya jadi dia di, diminum pada akhir pasal ini makan udhul al faslah udhulil faslah setelah ini sukun diubah menjadi kasrah Udhulil faslah masuklah kalian ke dalam kelas. Ingat, dakhala itu langsung diikuti objek ya. Udhulul fasla Udhulil fasla Qabla ay Sebelum mudarris masuk Sebelum mudarris masuk Jangan mudarris masuk ke dalam ruangan Pada saat anda masih di luar ya, Anda duluan masuk Baru mudarris Kemudian Ya ikhwati Wahai saudara-saudaraku Yang perempuan Yang laki-laki Atau ya ikhwani la takhruju minal fasli jangan keluar dari dari kelas qabla sebelum ayakhrujul mudarris sebelum guru keluar coba lihat kenapa al mudarrisu kok bukan al mudarrisa oleh karena dia subjek dia subjek jadi ini verb verb plus subjek ini juga verb plus subjek subjek itu kan marfu ya subjek itu marfu Oke, okay, nomor dua, ana adatan saya biasanya, oleh karena biasanya film mudhari ya. Aqra'u membaca mudhari yaqra'u. Kalau saya aqra'u, apa yang saya baca Al-Qur'an. Ana adatan aqra'ul Qur'ana, ini objek, oleh karena itu dia masuk dengan fathah. Saya biasanya membaca Al-Qur'an ba'da an usalli al-fajr. Setelah saya salat subuh. Jadi subuh dulu, setelah itu baru baca Al-Quran Biasanya begitu Allah menciptakan Adam setelah dia menciptakan Iblis Nah, ini kalimat uh, Kalimat pernyataan Lampau ya Kita menggunakan dengan demikian fi'lum madin Ini bukan kalimat larang Ini bukan kalimat suruh Allahu khalaqa Adama Allah menciptakan Adam Ba'da'an. Setelah dia uh, Setelah an ini, lalu lari jadi ia khluqu mudorek dari khalaq ya khluqu. ya oleh kenaan an, bang ada yang iblis sebelum dia menciptakan iblis, ya kan? Oke, okay. kemudian kita ulangi lagi uh, nomor tujuh, ya abnai wahai anak-anakku yang laki-laki udhulul baita, masuklah kalian ke dalam rumah, bang setelah antusallimu, anda mengucapkan salam. Tusallimu, lihat ini, yusallimu itu mengucapkan salam. Uh, jadi, yusallimu untuk antum, tusallimu. Yang terakhir, bacalah Al-Quran, alqurana Al-Qurana. Jadi, iqra Al-Qurana, Setelah engkau meminta perlindungan, setelah Untuk perlindungan, ya Ayasta'idha billah pada Allah Billah Saya kira cukup sekian Ya, Cukup sekian InsyaAllah kita lanjutkan lagi besok Ya, Tetap semangat Ya, Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh